Yo, what's up Jis? Assalamualaikum. Kita kembali lagi. Hari ni, Department TikTok, random videos. Tengoklah video apa yang keluar, kita react lah. Tapi sebelum tu, jangan lupa like, share, subscribe, tekan notification button. So, let's get it, gang. Depo dramatik gila. Ha, yang sekok rasa macam heroik ah. Action gila. Yang sekok lagi yang putih tu. Ha, dia jauh lagi. Ha, member tak ada sentuh pun lagi. Tiba-tiba dia tumbang. Kucing kalau bergaduh lawak pun ada kadang-kadang ah. Ganas pun ada. Next. Ui, dalam tu bai. Tu berapa tingkat? Jom kita kira. 1, 2, 3, 15, 16. 16 hingga ke 20 tingkat ah. Daripada bawah tu. Tiba-tiba dekat atas ada bandar pula. Ui, macam mana kedudukan tanah asal dia lah. Mungkin yang bahagian atas tu atas bukit je kot. Power lah dia punya design lah. Dia sambung dengan rumah. Aku pun tak tahu. Kalau ada orang yang pernah pergi China lah. Roger lah ni dekat China. Bandar apa tu. Chongqing, China. Ui dahsyat lah. Dalam tu. Power jauh gila. Dia sambung dengan bangunan rumah. Ha, lepas tu tah lah. Power lah kira lah. Next. Oi, aku lah. InsyaAllah lah kalau kata ada organizer jemput aku pergi buat show lah. Oi, aku tangi nak buat macam ni. Buat amal-amal. Ha, record video. Kalau ada modal, lepas tu ada masa sambil buat show tu, sambil shoot music video lah. Buat mannequin challenge. Oh, memang power lah. Bila ramai-ramai dia nampak power kan. Setakat buat dengan sepupu kan, dengan mak menakan 4-5 orang tak rancuk mannequin challenge ni dengan 14,000 manusia. Ui, nampak ganas tau. Next. Kotor tu lah rumah ni. Sepah rumput tebal. Benda ni. Apa? Ha? Ui, aku tak tahu lah. Kalau ikut logik dia, mungkin dia jauh aku kan. Dia rakam dari dalam ke apa ke. Ha, lepas tu dia zoom lah. Tapi bila tengok awal-awal video ni, nampak macam dia dekat luar lah. Nampak macam betul-betul depan dia. Ui, gila. Besar, sama besar tangan aku rasa. Duk macam tu. Memang dok lah. Ui, gila. Aku pernah nampak depan-depan lah. Naik macam tu lah. Ui, seram ui. Ui, kalau nampak lari tak bertapak. Dia relax lah, boleh duduk. Eh, apa tu? Sekali kena tak. Hilang TikTok video dia. Next. Winston. When's Daddy? Winston. Oh, he's talking. Winston. When's Daddy? Winston. Oh, he's talking. Macam mana perasaan dapat belah alien? dia memang bentuk alien lah. Ha, kalau nak buat cerita alien, ha, nak cipta watak alien tu boleh lah ambil muka dia. Aku tak tahu bakar apa, tapi dalam TikTok ni banyak lah aku jumpa kucing species pelik ni. Tapi kalau boleh belah, aku nak belah lah. Ha, kalau ada depan aku memang aku belah lah. Muka pelik macam tu lah. Dengan dia buat sedih. Nampak macam dia tu orang tua yang sedih tu. Next.
Aku terbayang macam burung gagak tu dengan kucing tu berkawan lah. Lepas tu burung gagak ni pi rumah kucing tu nak ajak keluar. Tapi kucing ni adalah masalah lah, bebal apa-apa. Mungkin burung gagak tu reply chat lambat. Maju. Kau gagak ni duk pujuk dia lah. Aman. Jom lah keluar. Tanduk rumah ni buat apa? Jom lah. Aku nak ajak lepak mamak ni. Kucing tu hampir lah cish. Cuma mungkin dia pun duduk berkawan aku lah. Mungkin gagak ni selalu main lah dekat rumah ni. Kucing tu pun tengok macam cakap macam kenal lah. Next. Ekspedisi hasilkan sebelum ini, apa mungkin perkongsian yang dapat Datuk kongsikan mengenai perkara ini? Kerana kita tahulah lirik-lirik lagu-lagu ekspedisi ini sangat orang kata makan dalam Datuk. Apa yang Datuk boleh kongsikan? Lagu-lagu ekspedisi banyak ditulis oleh ni. Awak tahu ke tak tahu dia punya sejarah ni? Datuk, mungkin Datuk boleh ceritakan? You buat kajian ke tak buat kajian? Silakan Datuk. Dia bukan Mael yang tulis lirik. Mael yang membantu, yang banyak buat lirik untuk ekspedisi Allah yang Ham juga. Siapa dia kalau itu? Sari Amri. Apalah you ni? Sari Amri Datuk. Apa ni? Dia panggil orang yang tahu lagi diri saya lah. Apalah, you tak buat umur saya nak tanya pasal Mael. Oh ni, JSKB Datuk. Haa, barulah betul ada lah Sari Amri. Sari Amri, UK. Aduh. Okey Datuk, mungkin kita nak teruskan dengan, mungkin ada sepatah dua kata yang ingin Datuk kongsikan. Satu kehilangan yang sangat besar. Al-Fatihah saya sukakan, dipecahkan kepada Allahyarham Syed Ismail, Syed Ibrahim. Memang arena metal ni kehilangan raja dia. Okey, baik, kita sip. Teruskan Datuk. Salam takziah kepada keluarga Mael Ekspedisi atas pemergian arwah. Tu lah, aku rasa pandangan aku sama lah macam pandangan majoriti netizen lah. Buat teruk lah. Sorry lah Datuk Atan lah. Memang lah nak sembang pasal legacy arwah lah. Tapi tak payah lah. Tak payah dia buat drama sangat lah. Jawab dah lah. Lagipun ni bukannya melodi. Kalau melodi lah yang dia nak cakap lah, tak buat kerja. Wartawan hiburan. Ni apa? Awani kan? Ya? Buletin Awani. Berita Awani. Datuk Atan, Mas Idayu. Elok lah. Pilah berkawan dua. Naik lah itik kayuh dekat tasik. Sembang lah hampa dua. Bergaduh lah itik kayuh tu. Dia ingat apa? Setiap orang tahu. Lakan tabir punya. Dalam setiap seni kan. Setiap lagu. Mana nak tahu kan? Oh, orang macam ni lah. Dia selalu rosak kan. Mood seseorang ataupun keadaan tu lah. Lepas tu acau-acau bengang letak telefon terus. Relax dah ha. Tahu lah Datuk lah. Next. Siapa yang tahu movie apa ni boleh roger dekat komen. Macam tangi nak tengok lah. Ni konon-kononnya macam gambaran lah. Kalau sekeliling bumi ni tak ada atmosfera lah. Benda ni lah yang akan terjadi lah. Laut mendidih. Laut mendidih telur lah. Mati lah ikan-ikan pun semua lah. Lepas tu kapal-kapal yang duduk atas laut tu memang.
Tak boleh bayang lah. Lepas tu besi dia jadi panas lah. Panas lembek putui. Kalau tengok cerita-cerita macam ni lah, kita relate dengan kiamat lah. Ha, kita bayang lah. Oh, apa perasaan oh, masa tu lah. Oi, benda bukit apa semua hancur lah. Memang bercamuk habis. Oi, aku tak tahu takut dia macam mana. Nak kata takut dia tu sampai ibu mengandung automatik lahir anak lah. Terkeluar anak tu. Ha, takutnya pasal terpush aku lah. Tama-tama kita nampak. Kan orang Islam ni kalau nampak kiamat lah. Maknanya mati sebagai kapiak lah. Oi, tak tahu rasa apa lah. Kita tersedak. Oi, aku mati sebagai wah, benda sapu. Tu lah, tengok movie-movie macam ni bagus juga lah bila kita relate balik lah dengan yang pasti akan berlaku nanti lah. Next. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Nergis'te Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Macam-macam lah benda yang jadi kat bumi lor ni lah. Pelik-pelik lah. Dia ada dua kelompok lah. Kelompok yang akan cakap kuasa Allah lah. Lagi satu kelompok yang akan cakap hak lah. Hak tu wujud kan. Tapi kita tak tahu lah ni hak ke kan. Kuasa Allah ke. Tu lah konspirasi ni lah. Contoh lah isu hak tu kan. Dia boleh manipulasi otak kita. Besong lah otak kita. Benda yang sebenar-benarnya tu kuasa Allah lah. Allah yang buat kan. Jadi pelik-pelik kan. Benda yang kita tak pernah nampak. Tapi kita cakap hak. Padahal Allah yang turunkan bencana tu kan. Macam mana? Benda ni memang agak bahaya. Konspirasi ni kan. Kita tak tahu kan. Tapi hak tu memang wujud. Cuma bencana yang spesifik ni kan. Kita tak tahu daripada hak ke kan. Daripada mana ke. Tapi memang pelik-pelik lah. Mungkin kita kat ujung dah. Next. Bayang kan? Kan kita tengok dashcam lah, kita tak tahu apa. Sebenarnya memang kucing yang bawa kereta tu. Oi, oi, tu U-turn signal mana apa kan? Dia duk maki sebenarnya. Dia pelari kereta tuan dia. Ataupun kalau ikut logik dia, mungkin dia tengah tidur kan? Lepas tu tuan dia pergi break mengejut jatuh. Marah tuan dia, ha ni break pasal apa? Tak nampak ke aku duk tidur? Tapi yang paling selama kali kereta tadi lah, yang U-turn tu kan. Oh, geram mulut aku tengok. Mungkin dia tak nampak lah husnuzon lah. Ataupun mungkin dia bangang aku. So, kuasa takat tu je untuk video kali ni. Jangan lupa like, share, subscribe. Tekan notification button. Aku akan kembalikan penceritaan lah. Sabar sekejap. Sebab aku ada kalut benda lain yang sama. Tak ada nak tulis poin-poin lah. Sebenarnya reaction ni macam backup video lah. Kalau time aku tak done nak tulis poin-poin cerita tu lah. Buat reaction lah untuk cover balik. Reaction ni mudah lah. Tapi tu lah akan kembali lah. So tak ada apa-apa lah kot. Gerak lu.